Deh gaganya kalau polisi masuk pasar. Kemana tiba polisiku? Jadi pagi ini kita akan membersihkan sampah, ya. Nah, sini. Yo, guys. Pagi ini, Kamis 13 Juli 2023, sejak pukul 7 pagi, Bang Eros Putra Toraja menyiapkan pasukan. Menyerbu sampah-sampah yang berserakan di kota Makassar. Kurang kompak. Yang kompak dua mana? Kompak satu. Kali ini pembimbing atau pembanding. Bapak Pancarya. Polisi bukan sekedar profesi, tapi juga sebuah jalan untuk mengabdi. Mereka masih buang kayak gitu, itu kan repot juga ya. Jadi masalah setiap ini ya, Bu ya. Ya udah diarahkan ke sana aja, gabung sama masyarakat. Kalau enggak nih, nih lo pakai ini nih, pakai ini ditarik nih. Ini. Maaf. Tarikin itunya. Turunin ke bawah ini, turunin ke bawah. Awas kepala. Buat narikin sampahnya itu lo. Masyarakat di RW saya mengucapkan banyak terima kasih atas turunnya bapak-bapak polisi dengan puluhan polda dari Sulawesi Selatan, di mana pada saat ini kita bersamaan juga turun. Kalau menurut pendapat saya, ini adalah hal yang sangat positif ini, karena pihak kepolisian turun langsung untuk bekerja sama dengan masyarakat demi untuk kebersihan kota kita bersama, yaitu kota Makassar. Kemana tiba polisiku? Banyak anggota sini, semua polisi banyak. Memang sampahnya cukup banyak.
Ini diperlukan kesadaran bagi masyarakat untuk bagaimana caranya membuang sampah yang benar. Jadi jangan membuang sampah di sungai, di bantaran, ataupun di kanal-kanal, karena dapat mencemari lingkungan. Di sini saja baunya luar biasa. Kanal ini tambah bersih lagi. Biarpun tidak ada pak polisinya yang datang membersihkan, kita harus bersih-bersih terus dari kesadaran masyarakat. Terima kasih kepada pak polisi yang sudah datang membersih-bersih lorong kami ini, Pasar Terong, karena berkat bantuannya bisa bersih seperti ini. Kali ada di Bontoala untuk membersihkan sampah di kanal itu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Forum Kecamatan Bontoala. Hari ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Sulsel atas sumbangan yang diberikan kepada Kecamatan Bontoala. Hari ini kami bersama para lurah dan kecamatan telah menerima perahu untuk bantuan dari Polda Sulsel untuk digunakan sebagai pengangkut sampah. Hari ini, tepatnya Kamis ya, di bulan Juli, kami sebagai komunitas masyarakat peduli kanal Panampu sangat-sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolda Provinsi Sulawesi Selatan atas bantuan perahu sampah yang diberikan kepada Kecamatan Bontoala. Hal ini bisa meringankan beban kami sebagai komunitas peduli kanal Panampu, karena terkait di sampah-sampah ini yang memang sudah padat sampahnya di kanal ini.